Yo, halo guys, welcome back. Jadi hari ini gue pengen lanjut push rank. Dan ini sekarang gue lagi pakai PDW. Gue penasaran bro, ini PDW ini masih bagus nggak ya? Dulu pas season lalu ini masih oke nih. Gue nggak tahu ini udah di nerf atau di buff bro. Cuma gue mau tahu nih, apakah aim-nya masih cukup liar? Wih, oke. Wih, aim-nya masih agak liar ya? Ini mag masih sama. Aduh, buset. Sumpah ini liar banget loh. Itu sniper dia. Tungguin aja bro di sini. Nah, kita tinggal sendiri nih lawan 3 orang. Aduh. Situ deh. Wah, ini masih kurang sih ini. Ini agak liar loh ini. Aduh. Ya sumpah ngagetin aja. Dari samping dia, bro. Ya ampun. Gak apa-apa, ini ntar kita balas nih. Gua bisa comeback, bro. Di mag masih tetap sakit, cuman ini emang ngekernya agak kurang bro, ini aimnya agak susah ya bro ya, dia ini banget. Apa perk gua yang salah ini ya? Ini gua belum ngecek perk gua lagi sih. Ini kayak sensitif banget deh. Apaan nih, ga ada di A mereka? Di B kali ya? kaget deh. Aduh gak bisa. Ini long range kurang ini bro ya, anyway. Coba kita datangin dah. Tinggal 2. Ya, udah pada gak ada loh. Mana nih satu lagi? Satu lagi gak ada bro. Ya, kena bom gue deh. Wah, nice. Kita balik pake BK. Ada sniper semua ini musuhnya. Ini BK emang kurang aja, agak berat ini bro. Gue kurang suka makanya nih beratnya nih. Pake BK harus lebih OP ini. Kita bohongin mereka. Weh, ada bom. Gua bom takut. Ya malah dilewatin. Apa daya. Aduh, rame banget sih di bawah. Rame banget bro. Waduh, gua mati. Ada di samping dia ya. Aduh. Ah, nice. Wah, ini tim kita lumayan ini bro. Agak nge-lag. Ini lagi pada di B ini. B. Aduh, diasepin lagi. Different. Kena bom, bisa-bisa ya kena bom deh. Udah menang. Nice. Gas. Gue kurang suka map ini bro sebenarnya, apalagi di A nih. Tricky banget ini map. Sumpah ini kita bisa diserang dari mana aja nih emang musuh. Gak liat-liat, bye-bye lo. Pala hilang bro. Ah, tuh kan, gue bilang apa? Lanjut. Oh, nice. Last man standing, finish it.
Ini gak ngeliat kita bro. Aduh tinggal sendiri lagi dong. Nah tinggal satu, baru sadar gue. Abis. Abis bro. Ya sama nih, kita kejar, kita comeback nih. Jangan sampai kalah ini, ya ampun. Kita udah super carry nih. Masa kalah? Mari jaga B aja. Ayo, jagain saya. Pada di A itu musuhnya. Nah kita ngendok aja dah. Defend aja bro. Karena gue liat orang-orang masih ada super yang ngeras gitu. Udah ngeplan, terus ngeras sendiri bro. Gue gak ngerti sama orang-orang begitu. Nah ini. Wah ini menang sih. Win. Jangan sampai kalah ini. Last match, ayo. Destroy the objective. Bomb acquired. Langsung saja kita plan di B, bro. Enemy contact. Nah, kan ini. Ada orang. Wah, umpet dia. Changing back. Kita plan aja deh. Kita udah gak usah pusingin kill aja bro, kita udah MVP nih. Jadi kita gak usah ngincer kill lagi. Ya kalau dapat rezeki. Biarkan kita kasih makan yang lain bro, oh tinggal satu. Nice. GG. Nah. Match 1 kita selesai. 13-3. Lanjut nih. Ini domi gue agak malas nih bro sebenarnya nih. Kalau masih di rank pro gini, biasanya teman kita agak masih ada yang kagak ngerti ya. Gue bingung deh ya. Gue gak ngerti sih. Bener-bener kalian nih. Kalau misalnya kita udah defend begini ya, kita udah defend begini. Tapi yang lain malah ikut-ikutan defend gitu. Dari segala arah. Bukan ada bantu attack gitu ya. Bantu capture namanya. Kan gak kelihatan tuh. Oh nice. Hanya dapat juga gitu ternyata. Mana kau? Nah ini. Ah udah mati duluan ya. Jangan lupa kasih trip. Biar kita nggak dibokongin ya. Lalu lihat tuh. Ini sekarang gue sendiri defend yang lain ngeras. Ya bener sih, mendingan begitulah ya. Satu orang atau dua orang defend bro. Tiga orang ngeras lah, cari poin lah, cari capture-an. Nah ini enaknya kalau kalian main di map ini nih ya. Kalian tinggal ngendok di atas sini nih. Ya. Kita langsung bisa ngelihat B sama C bro. Hanya biarkan teman kita lah yang... Aduh, kaget gue. Biarkan teman kita yang ngurus lah. 4-2 doang nih. Nah ini kalau udah begini kita harus ngeras nih. Ini harus agak main ngerasin kita. Aduh, kurang cepet. Kita coba rush ya, biar musuh gak sempet buat nge-capture bro. Oke, gua gak sadar ternyata udah selesai round pertama nih. Juli, bro. Cepet juga ya?
Tentu, ayo kita menangkan. Nah ini enak nih sebenarnya ngedok di sini nih. Duh, emg jelek bener. Enak nih ngedok di sini nih. Cuma hati-hati dibokongin. Dari atas. Wih, rame bener. Ya ampun. 3 orang dong langsung ras. Dapet cek, nice. Udah dapet cek, nanti kita coba di sini. Kita defend lagi. Oke, lihat situasi aja ya bro ya. Kita tuh harus pintar-pintar baca situasi. Kira-kira nih tim kita ini lagi ngeras semua atau lagi ada yang defense gitu ya. Kalau misalnya ada yang defense, harus ya kita inisiatif ngeras gitu. Aduh. Bagi posisi aja sih sebenarnya. Bagi job ya. Ya harus peka. Sering lihat map deh. Nah, tuh kan. Nih. Yang pada suka lewat sini kena. Kita pakein bro ini. Beehive. Wah, biar dapet itu kita C-nya padahal. Musuh lagi respon di chat tuh berarti nggak dapet kita. Nah dapet kan. Ini enak loh bro ini BK ini. Ini long range nya dapet banget loh. Close-nya ya mungkin ya agak kurang karena kita ngekernya agak lama ya. Close. Oke, nice, kita menang. Gak apa-apa kita gak MVP. Yang penting kita bagus main defense-nya. Kalau misalnya kita gak defense tadi ya, kalian lihat aja tuh. Teman-teman kita ngeras semua ini. Jiwa-jiwa raser semua nih 4 orang. Barbar semua nih 4 orang. Good job, good job. Akhirnya kita di carry bro sama temen nih. Kita di carry sama orang lain. Oke, dikit lagi gue naik Pro 5. Thank you so much bro, hari ini cukup sekian, gue bakal lanjutkan besok. Oke, see you.